Jadi beberapa waktu lalu, kita itu sempat liputan dan ikut berpartisipasi di turnamen RC yang bertajuk RCGI Mini Challenge. Nah, jadi dari turnamen itu, tim Mata Hobi dan Gadget akhirnya membeli beberapa RC yang menurut kami itu masuk di kelas hobi dan kayaknya masuk kriteria untuk ikut turnamen tersebut atau bahkan di turnamen-turnamen lainnya. Nah, langsung aja kali kita bahas RC yang pertama akan kita review dan kita test drive buat kalian semua. Halo sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi sama gue Dimas Lur dan pada video kali ini tentunya kalian udah tahu dong pembahasan kita. Dan di depan kalian ini adalah Remo Hobi SMAC 1635 Brushless Version dengan skala 1 banding 16. Yang menurut kami sih nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil juga. Dan selain tipe Monster Truck, Remo Hobi juga jual tipe Trugi, Bugi, dan Rally. Ya semuanya sih sesuai kebutuhan kalian masing-masing juga. Dan skala 1/16 sih menurut gue cocok banget ya untuk ikutan event-event RC Mini kayak kemarin tuh. Dan menurut gue sih ini juga nggak kegedean dan nggak kekecilan, jadi menurut gue sih udah oke lah. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas dari packagingnya dulu ya. Nah, pada bagian depannya kalian udah dikasih lihat nih bocoran tentang si RC-nya nih. Di sini bentuknya kira-kira seperti inilah. Terus di sini juga seperti biasa ada kata-kata marketing di sini. Tentunya dia udah pakai frekuensi 2,4 GHz. Dan gimmicknya sih di sini speednya nih bisa sampai 50 km per jam. Default ya, belum diapa-apain. Maksudnya kalian belum diupgrade, di sini udah tertulis 50 km per jam. Jadi kayaknya udah ngebut banget sih. Nah, yang cukup menarik di sini ternyata dia emang udah bisa diajak untuk main basah-basahan nih, alias main becek-becekan. Tapi dia nggak bisa tuh buat diajak berendam gitu. Lagian logika sih, RC ngapain diajak berendam. Terus untuk remote-nya, ternyata dia juga bisa untuk yang left hand dan right hand. Nah, ini maksudnya panel steer-nya itu bisa diganti tuh ke kiri atau ke kanan. Ini menarik sih menurut gua, karena nggak semua RC ini ada fitur kayak gini di remote-nya. Ya, nanti kita bahas detailnya. Nah, yang menarik di bagian belakangnya, dia juga kasih tahu kalau udah pakai part-part dari metal. Tapi gue nggak tahu sih kalau untuk brass version itu metal juga atau nggak. Tapi kalau yang untuk brushless version ini emang udah metal. Terus yang menarik selanjutnya adalah upgradable partnya. Nah, kalian bisa lihat di sini tentunya ini adalah semua part-part yang upgradable dan disediakan aksesorisnya sama si Remo Hobi nih. Jadi kalau kalian mau upgrade ya part-partnya kurang lebih seperti inilah. Oke, kayaknya itu aja yang gue mau bahas dari boxnya. Jadi langsung aja kita bedah nih, apa aja isi yang di dalamnya. Oke sobat Mata Hobi dan Gadget, jadi ini semua yang kita dapat dari pembelian Remo Hobi SMAC 1635 Monster Truck. Nah, gue mau bahas dari buku panduannya dulu ya. Jadi di buku panduannya ini gue cukup apresiasi sih, karena dia menyertakan plastik tambahannya lagi nih, menurut gue nilai lebih lah untuk si plastiknya ini. Terus kalau kita lihat lagi di dalamnya dia kasih kunci juga, tapi di sini sih sayangnya ya, kunci untuk pembuka bannya justru plastik ya. Ya gue rada ragu sih, maksudnya durability-nya nih bakal bagus apa enggak nih kalau berbahan plastik kayak gini. Tapi ya mudah-mudahan aja dia udah ada standar khususnya lah. Nah, terus kita juga dapat chargeran udah pastinya. Chargernya tipe USB dan ini gunanya untuk ngecas baterainya ya. Oke, standar sih, nggak bagus-bagus banget dari bentuknya juga, tapi ya menurut gua cukup solid sih. Terus kita juga dapat remote. Nah, remote ini asik sih. Menurut gua nih remote-nya si SMAC 1635 ini keren sih. Jadi akan gua jelasin di sini remote-nya kenapa asik banget, karena dia bilang dia support untuk left hand dan right hand. Caranya di sini dia ada panelnya untuk ganti buat
ke left hand atau right handnya. Jadi cukup kita tahan di sini, terus kita dorong. Nah, kayak gitu. Asik kan? Nah, jadi ini menurut gue membantu banget sih yang khususnya kidal dari lahir ya, atau kebot. Jadi kan ada tuh orang yang tangan kirinya itu lebih dominan daripada tangan kanannya. Jadi menurut gue sih ini fitur yang harusnya ada di semua RC kelas hobi sih harusnya. Fitur kayak gini tuh asik banget. Terus di sini juga dia ada sediain panel buat pedal gasnya ini bisa di-adjust ya. Jadi kalian bisa atur ini mau selebar mana nih. Jadi nanti bisa disetting lebih dekat atau lebih jauh gitu. Ini ada adjustmentnya di sini nanti. Nah, selanjutnya untuk panel kontrolnya, ini juga asik banget ya. Nah, di panel kontrol ini, yang pertama itu ada panel untuk throttle drive speed ya. Jadi kalian bisa adjust nih, kalian mau maksimum speednya si RC nanti ini berapa nih. Misalnya kalian set full, atau set middle, atau set low. Jadi ini walaupun kalian tarik pedal gasnya, atau kalian tarik tuasnya sampai full, dia bisa kita adjust speednya itu sampai seberapa kencang. Terus di sini juga ada panel untuk throttle trim. Jadi si throttle trim ini adalah untuk nentuin posisi netral gasnya tuh. Jadi misalnya kalian nih setting di tengah, berarti dengan posisi off kayak gini gasnya dia bener-bener udah berhenti alias udah netral. Tapi kalau misalnya kalian setting mundur atau maju, ini bisa jadi kalian harus tarik dulu atau kalian dorong ke depan, itu baru netral. Jadi gue saranin sih biasanya untuk defaultnya itu di tengah ya untuk throttle trimnya. Nah, terus di sini juga ada panel untuk steering trim ya. Yang gunanya nih biasanya kalau misalnya RC kalian ternyata lebih ke kiri atau ke kanan. Nah, ini bisa di-adjust di sini nih. Tapi secara default sih seharusnya dia di center kayak gini sih posisinya. Tapi kalau misalnya RC kalian itu ternyata lebih condong ke kiri atau ke kanan, di sini bisa di-adjust. Nah, di sini juga ada steering direction atau power steering ya, atau servo steering. Yang gunanya sih untuk mengatur sensitivitas si setirnya nih. Jadi sensitivitas setirnya ini bisa diatur ya. Kalian mau yang sensitivitasnya ringan atau yang sensitif banget. Ini bisa diatur lah intinya di sini. Nah, terus yang terakhir di sini ada panel untuk reversal steering. Nah, panel ini sih cukup membantu juga untuk kalian yang mungkin punya kebiasaan terbalik ya. Contohnya mau ke kanan malah belok ke kiri. Nah, dengan panel ini tuh bisa membantu banget. Nah, untuk powernya, si remote ini ditenagai oleh 4 buah baterai tipe AA ya. Jadi, di sini gue rekomendasiin banget ketika kalian ingin bermain RC-nya, itu kalian pastiin banget untuk penopang powernya si remote ini harus full ya. Karena ya mungkin di sebagian gadget itu bakal kerasa banget rasanya kalau misalnya powernya itu nggak full. Jadi mungkin kurang enak lah dimaininnya. Oke, kira-kira itu aja sih di bagian remote-nya yang menurut gue cukup lengkap banget. Si Remo Hobi kasih remote kayak gini tuh menurut gue harusnya yang tadi gue bilang, harusnya semua RC kelas hobi minimal itu standarnya kayak gini lah, atau bahkan lebih lagi mungkin. Nah, langsung aja kali ya kita bahas si main unitnya nih. Nah, kalau untuk bentuknya sih kurang lebih kayak gini ya. Kalian udah bisa lihat bentuknya? Ya, mirip-mirip lah sama yang di boxnya tadi, box bagian depannya. Nah, mulai dari shocknya kali ya. Di sini sih yang gue rasain cukup empuk ya. Mirip-mirip kayak Shin Lehong lah RC yang udah pernah kita bahas di video-video kami sebelumnya tuh. Ini mirip-mirip Shin Lehong sih kalau untuk ukuran empuknya si shocknya ini. Nah, terus kalau untuk bahan bodinya sih di sini fuel lip plastik ya, cuman gua nggak tahu juga di sini plastiknya Lexan, polikarbonat atau yang lain-lainnya, tapi yang pasti sih di sini plastik. Ya mungkin juga dia buat ngejaga juga kali, kalau untuk metal mungkin bebannya jadi berat kayak gitu ya. Makanya rata-rata hampir di semua RC itu pasti bodi untuk bawaannya, bodi defaultnya itu berbahan plastik. Terus di sini langsung kelihatan nih. Di sini langsung kelihatan bentuk fisik dalamnya nih, bentuk jeroannya. Di sini kalian bisa lihat ada 4 buah shock breaker ya. Yang tadi kita baca di spek, di sini udah berbahan metal tentunya, bukan plastik shock breakernya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang biru ini, yang besar ini. Di sini adalah radio tray-nya yang udah aluminium ya, karena versi yang kita beli ini adalah versi brushless. Nah, terus pada bagian asnya nih, kalian bisa lihat dekat rodanya ini ada as atau biasanya dibilang dogbone kali ya. Dogbone ini juga udah berbahan metal tentunya. Nah, terus untuk bannya, di sini kalau gue lihat sih dia lebih berisi ya. Terus juga dia udah dilem. Kayaknya ini mungkin ada inner foamnya ya, tapi nanti coba gue pastiin lagi. Jadi dia teksturnya itu lebih berisi gitu dibanding dengan ban-ban yang punyanya Shin Lehong tuh. Nah, kalau kalian tanya apa bedanya yang ada inner foamnya atau yang lebih berisi kayak gini dengan ban yang kempes, yang lembek kayak Shin Lehong,
ya nanti kita akan tes kali ya di pemakaiannya. Nah terus kalian bisa lihat juga tentunya dinamonya nih atau motornya. Nah tipe motornya sendiri sih gue baca dari boxnya itu dia tipenya 2440 ya. Jadi perbedaan inti dari tipe brush atau brushless itu sebenarnya ada di motornya ya. Intinya yang brushless itu akan lebih better lah daripada yang tipe brush. Terus kalian bisa lihat juga di sini ada ESC. ESC-nya juga yang tadi udah waterproof, siap untuk diajak becek-becekan asal jangan ditenggelamkan kayak Bu Susi. Yang ESC ini udah nyatu sama receiver-nya nih. Jadi kalian kalau mau ganti ESC yang lebih bagus misalnya, mau upgrade ESC, kalian juga harus upgrade dengan remote-nya. Nah, terus kita juga dapat baterai yang berkapasitas 1500 mAh ya, yang bertipe Lion baterai. Ya kalau gue lihat-lihat sih sekilas ini baterainya mirip-mirip baterai vape ya. Kalau kalian yang nge-vape nih baterainya pasti tahu nih baterainya sebesar ini nih. Tipenya itu kalau nggak salah 18650. Dan di sini juga dia udah menggunakan jenisnya tiplak. Jadi kalian kalau mau beli baterai baru atau mau punya cadangan baterai dipastin juga ini harus udah tiplak. Nah yang terakhir gue mau bahas sedikit sih sama sasisnya nih. Ini sasisnya berbahan fully plastik ya, tapi plastiknya ini yang cukup solid. Gue sempet ngiranya tadi bahkan babet gitu ya, kayak besi campuran gitu, tapi ternyata ini plastik. Nah menurut gue sih si plastik ini cukup solid lah, karena cukup tebal juga bahannya. Jadi kayaknya sih kalau kita pakai buat nabrak-nabrak ringan sih kayaknya masih aman sih. Nah kira-kira segitu aja pembahasan untuk dari sisi RC dan kelengkapannya. Nah sekarang gue mau rapin dulu dan langsung aja kita test drive. Nah itu dia sobat mata hobi dan gadget, barusan kita udah test drive juga gimana performa si Remo S-Max 1635 ini. Dan kalau boleh gue kasih kesimpulan, ternyata bener emang RC ini liar banget, bertenaga banget. Terus untuk dinamo brushless-nya ini emang berasa banget. Dan gue juga gak tahu apakah semua tipe RC yang udah brushless bertenaga kayak dia gini. Kalau lu nyari RC yang bisa lu ajak ngebut-ngebutan, kayaknya RC ini cukup oke lah. Terus kalau untuk remote, gue juga cukup puas banget sama fitur yang dia kasih. Apalagi yang tadi ada mode steeringnya bisa left hand sama right hand. Itu menurut gue membantu banget buat kayak gue yang pakai left hand. Dan kalau ditanya si Remo X-Max 1635 ini worth it apa enggak, jawaban gue sih worth it banget sih. Karena begitu gue mainin RC dari Remo ini cukup terjawab lah, ternyata keinginan gue bermain RC itu ada di Remo ini. Oke, cukup sekian dulu review dan test drive si Remo X-Max 1635 dari gue. Mudah-mudahan menambah informasi dan referensi buat kalian. Cukup sekian dari gue Dimas Lur, salam atau hobi dan gadget.